Pemirsa, ratusan minuman keras berbagai jenis dan merek diamankan petugas kepolisian Polsek Cicalengka Polresta Bandung jelang malam pergantian tahun Kamis petang. Ratusan miras tersebut diamankan setelah petugas memeriksa sebuah kios saat melakukan operasi justisi pengamanan malam pergantian tahun. Aparat kepolisian Polsek Cicalengka Polresta Bandung mengamankan sebanyak 154 botol miras berbagai merek serta 250 plastik miras jenis tua di sebuah kios di kawasan Jalan Raya Bypass Cicalengka Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis petang. Ratusan botol serta plastik miras tersebut ditemukan petugas ketika menggeledah sebuah kios saat pelaksanaan operasi justisi pengamanan pergantian tahun 2020-2021 di wilayah Cicalengka. Petugas pun mengamankan ratusan miras tersebut ke Mapolsek dan memeriksa sang pemilik kios. Minuman jenis tua sebanyak 250 plastik, rata-rata berisi 1 liter dan setengah liter. Minuman ini kami sita dari toko milik saudara Mangiring yang berada di wilayah Bypass Kecamatan Cicalengka. Operasi justisi tersebut dilaksanakan selama malam pergantian tahun dengan mengerahkan aparat gabungan TNI, Polri, serta Satpol PP. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.